Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Project Ken ya. Oke, gimana nih kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, di subscribe dulu guys, supaya bisa terus ngikutin informasi di channel ini ya. Oke, jadi karena di video kemarin yang kita update treatment Chana Maru itu masih banyak pertanyaan ternyata guys di seputar rahasia pakannya. Oke, mungkin karena videonya itu nyampur dengan hasil ikannya ya, mungkin beberapa teman-teman nggak bisa nangkep dengan baik ya. Jadi apa-apa aja yang dipakai untuk makan ikan-ikan yang ada di sini. Jadi di video kali ini gue bakal membahas poin pentingnya aja di pakan, untuk pakannya apa aja ikan-ikan ini, keempat ikan ini, sampai bisa jadi seperti sekarang guys. Oke, jadi disimak videonya, jangan di skip-skip ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, di sini gua udah ngerubah settingannya guys, karena sebelumnya di bawah yang background putih kemarin udah gue pindahin ke background hitam ya, karena size nya itu dia sudah masuk 19 mau ke 20 cm. Jadi gue pindahin ke background hitam supaya warnanya bisa lebih agak gelap ya. Dan kita bakal lihat dulu nih ikannya seperti apa sekarang. Oke, ini untuk ikan yang pertama guys. Kita gelapin dulu dan kita zoom ya. Untuk cabungnya bisa dilihat. Cakep ya, ikan yang kedua. Ini karena belakangnya itu sebenarnya warnanya rada gold ya, jadi dia tuh kena cahaya nembak. Makanya gua gelapin untuk kontrasnya supaya biar terlihat ikannya ya. Ini yang ketiga, ini yang paling serem dalam segi cabung ya. Dan ikan di sini hampir rata-rata gemuk guys, karena emang gua ngasih makannya lumayan banyak ya. Tapi ikannya pun tidak mager gitu. Oke guys, jadi kita langsung masuk ke pakannya guys. Nah, untuk keempat ikan ini gua pakai empat jenis makanan ya. Yang tiga itu makan utama untuk harian, dan yang satu untuk pakan mingguan. Nah, jadi untuk pakan mingguannya seminggu itu satu kali ngasih guys. Itu gua kasih ulet Jerman ya. Di makan hidupnya itu gua kasih ulet Jerman seminggu sekali, dan untuk porsinya itu 3 butir atau 3 ekor ulet Jerman guys. Jadi supaya si ikan juga terbantu secara nutrisinya ya, karena di ulet Jerman itu kandungannya sangat banyak ya, terutama di lemak, supaya ikan juga nggak terlalu kecil-kecil banget ya. Nah, bisa dilihat ikan gua di sini gemuk-gemuk guys. Jadi kalau kalian pengen ikan tetap kecil, gue saranin untuk porsinya aja yang dikurangin. Mungkin bisa seminggu itu satu kali dan hanya 1 ekor ya. Oke, jadi untuk pakan utamanya atau pakan harian di sini gue pakai 3 guys. Nah, jadi untuk pakan utamanya di sini gue ada 3 untuk harian. Pertama ada pelet, ada udang kering, dan ada maggot kering. Untuk peletnya sendiri di sini gua pakai Maxi. Ada udangnya pun dari Hakari ya, Hakari udang kering, dan untuk maggotnya ini maggot kiloan biasa aja guys. Porsinya sendiri di sini ada segini ya guys. Jadi secomot, ini juga udangnya secomot tuh. Ini maggotnya 2. Biasanya itu gua ngasih makan
sehari itu dua kali guys. Jadi sehari dua kali itu ini dibagi dua ya, udangnya juga dibagi dua dan maggotnya juga dibagi dua. Kalaupun kalian mau ngasih makan sekaligus, jadi sehari satu kali makan ya, berarti kalian bisa ngasih makan segini nih itu dalam sehari. Atau biasanya juga gua nge-mix ya, jadi nge-mix dalam sehari itu tiga makan ini masuk ke ikan. Jadi tinggal gue bagi-bagi aja tuh untuk porsinya. Jadi tergantung ukuran ikan kalian juga ya, karena ikan gue di sini kan masih under 20. Jadi kalian perhatiin supaya nggak terlalu buncit juga perutnya. Lalu untuk dominasinya, untuk dominasi pakannya sendiri, gue lebih dominasi ke peletnya guys. Jadi pelet max ini gue lebih dominan sebenarnya ya. Kadang kalau lagi iseng mainin si ikan sambil gua kasih makan, itu peletnya yang gua kasih guys. Jadi karena emang selama ini gua perhatiin untuk cana sendiri ya, untuk cabung itu, untuk signing dia lebih dominan ke pelet maxi ya, untuk menambah signing si cabungnya guys. Jadi kalau untuk udang itu lebih ke warna, jadi semua warna ya, jadi warna hitam si bar juga itu dia pengaruh dari udang guys. Apalagi di maggot ya, maggot itu gue percaya emang untuk bar ya. Oke, jadi untuk penjelasan jenis pakan dan porsi pakan kira-kira begitu guys. Dan semoga sampai ini kalian jelas ya. Nah, jadi mungkin pakan yang gue jelasin tadi itu sudah kalian pakai di ikan kalian tapi tidak menimbulkan atau tidak memunculkan cabung atau warna ya. Dan itu sebenarnya nggak ada yang salah guys, karena balik lagi 1000 maru itu 1000 cara ya. Jadi itu nggak ada salahnya gitu. Dan yang belum mencoba jenis pakan ini mungkin bisa kalian coba, semoga ikan di rumah kalian itu cocok ternyata dengan pakan yang gua share barusan guys. Jadi yang namanya kita ngekeep makhluk hidup itu emang harus ada kecocokan juga guys, sama seperti halnya manusia ya. Jadi emang main cocok-cocokan. Kalau ikan ini mau dengan pakan ini dan jadi, belum tentu ikan yang lain mau dan ikannya jadi gitu. Jadi kalau kalian tanya kenapa nggak pakai pelet merek ini atau pakai maggot ini dan pakai maggot lainnya, karena ya gue percayanya itu guys. Jadi tiap pakan itu tidak bisa menentukan 100% ke semua jenis ikan ya. Jadi kalau ada pakan yang emang khusus untuk bunga, khusus untuk batik atau untuk warna itu menjamin, gua rasa mereka nggak akan jual makanan ya, mereka jual ikan jadi aja dari makan yang dia bikin gitu. Dan di sini gua juga nggak mau nyenggol-nyenggol mereka yang gua bilang senior-senior di dunia cana ya, tapi buat para pemula ya supaya nggak salah gitu, nggak kemakan plek-plek apa yang mereka tawarkan gitu. Jadi kalian emang harus berimprovisasi sendiri ya, kalian harus apa namanya mencoba-coba segala cara sendiri sampai akhirnya kalian ketemu cara yang pas untuk ikan kalian gitu. Oke guys, jadi kurang lebih begitu penjelasannya. Untuk kurang lebihnya kalian bisa obrolin di kolom komentar guys. Dan untuk settingan ikan gua udah mulai berubah juga, nanti bakal diupdate juga untuk settingannya guys. Jadi bagus bening atau bagus polos, bagus background hitam atau background putih, nanti kita bahas di next video guys. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, sampai ketemu di next video, bye bye.